Assalamualaikum Salihah. Kali ini Muslimah Dini Syariah Channel punya program baru loh. Wah, bakal ngehits nih. Subuhan khusus buat para darah remaja. Mau tahu program apa? Apa ya? Apalagi kalau bukan Darah Corner. Nah, ini adalah transformasi dari program kita sebelumnya, Like It Up Kanan. Anyway, darah itu apa? Burung darah ke? Darah segar? Atau darah kekek mana nih? Is bukan lah. Coba awak jelaskan dulu. Darah itu sebutan buat perempuan. Makanya kalau ada pemilihan detak atau ikon kayak di Kota Medan misalnya, biasanya si perempuan dipanggil darah. Wow, tapi darah yang ini pasti bukan darah biasa ya. Tapi ini darah dakwah remaja. Ya, setuju. Di program ini kita mau gambarin kepada darah gimana serunya sisi dakwah remaja. Yap, kita harus bangga menjadi seorang muslimah. Karena itu kita gak perlu ragu untuk membicarakan Islam ke siapapun. Benar tuh, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surah Al-Fusilat ayat 33. Masya Allah, keren ya. Sebab menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran itu adalah identitasnya seorang muslim dan muslimah. Para darah akan tahu kabar seputar remaja dan gimana caranya untuk taat syariat. Wis, pokoknya mantap kali ah. Uniknya lagi, para darah bisa dapetin pengalaman belajar Islam yang asik dan inspiratif dari seputar kegiatan dakwah pada para remaja hanya dengan nonton program ini. Penasaran kan? So, jangan sampai ketinggalan ya. Darah Corner, dakwah remaja smart, gaul, and syari ada di sini. Darah.